Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita review Bougainville, konsep Bougainville di tempatnya Pak Sinten, Pak. Dalam Pak Izin undangan sudah pernah Wuharjo. Kajuran Magelang. Sudah berapa tahun, Pak? Buka kios sekitar 4 tahun. Sama yang di rumah sih 7 tahunan ya, mungkin. Sekitar 7 tahun dia. Terus ini koleksinya ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share friends kalian ya. Selamat menonton. Baru apa, Pak? Ini kan apa media pakai kebanyakan sekam. Kalau nggak dikasih tiang, kadang-kadang ini agak terlalu kurang kokoh. Sebenarnya punya kokoh, cuman dia menang kalau dibawa di enteng aja, enteng dengan itu kadang-kadang roboh. Biasanya minta dikasih yang terpun pendek-pendek. Varietasnya apa aja? Untuk varian ini kebanyakan didominasi sama apa ini? Jenis ekor musang. Ekor musang itu ada ekor musang merah, ekor musang pink. Itu bunganya ya? Iya, jenisnya ekor musang ini Singapura. Untuk ekor musang sih dia jenis-jenis agak baru. Sama Singapura, duluan yang Singapura, tapi karakter bunga hampir sama. Penyambungan disambung sendiri ya, Pak? Iya, semua memang proses sendiri. Jadi saya kebanyakan kalau ngambil barang itu barang mentah. Walaupun yang besar semua ambil barang mentah. Saya produk sendiri, enggak pulaan jadi itu enggak. Biasanya malah orang yang mau jual lagi kadang-kadang malah ngambil sini. 7 tahun ya udah jadi ahli itu, Pak. Yo, belum sih, masih sama aja, masih belajar juga. Belum bisa. Belum sempurna, masih lama. Kalau buka di sini memang baru 4 tahun. Ini apa, Pak? Yang jenis ini jenisnya Paris. Paris. Ya, Paris. Itu yang buat indukan. Ya kalau di los makin subur, dia punya bunga panjang. Dan sampai 1 meter pun bisa. Cuman kalau di pot kan ini apa namanya? Media terbatas, jadi bunga nggak bisa sepanjang kayak di los. Lagi tapi perharga gitu boleh. Boleh. Ya. Biar ada sambungannya, biar ada. Oke. Siap mawon. Kenalan. Ya. Sambung aja. Dah. Ini kolamnya mboten diisi. Mboten. Tak kalahake mergane kirang nggih ning anune bunder pilih. Oh, nggih. Bonsai original Singapura ini. Original nih? Iya, original. Itu saya Medan.
Medan. Oh, nggih. Yang daerah iki dereng kathah to riyen. Tapi kula lambat areng program masih. Berkene kula ngopeni sing cilik-cilik riyen masih gedhe rata nganu. Nek ageng ngoten caing Medan awis mboten. Nggih, tergantung karakter sih nek bonsene nggih. Mboten nganune dugi mrikine biayane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share kepada sekalian. Selamat menonton.